Ketegangan antara Amerika Serikat dan China meningkat pada Senin 13 Juli 2020 waktu setempat. Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak klaim China atas wilayah di Laut China Selatan. Langkah ini menyelaraskan Amerika Serikat dengan keputusan Pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 2016 bahwa klaim China atas perairan yang juga diperebutkan oleh Filipina ini melanggar hukum.